Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini seperti biasanya Jalur Bonsai akan mereview bahan-bahan bonsai ya. Dan kali ini berada di tempatnya Pak Junet yang berada di Desa Semambung, Pak Junet ya. Lahan baru, Pak. Lahan baru, lahan dua ya. Lahan dua di Desa Semambung, wilayah Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Dan kita akan cek bahan-bahannya. Langsung saja dimulai dari sini. Di sini ada bahan bonsai serut, Pak Junet ya. Mau mantap. Kakinya, Mas. Oh, istimewa, Pak Junet ya. Istimewa, Mas. Gagahnya, barangnya besar juga, Mas. Woi, tangan-tangannya sudah komplit, kakinya komplit. Juga ada, kanan kiri bagus. Mantap. Ini rawatan lama, Pak Junet ya. Iya, iya, kayak gini. Tahapannya kayak gini ya. Mahkotanya sampai sini ya. Tahapan. Bisa diputar juga, Mas. Coba kita lihat untuk sekelilingnya ya, kebetulan ini lagi nggak bawa trimmer. Nah, di sini ada keringannya. Iya, keringannya sangat tua, Mas. Sangat tua ya, keruak-keruak. Tubuhnya hanya di batu, Mas. Wih, mantap sekali. Tahapannya matang banget. Tahapannya sangat matang, Mas. Informal, Mas ya. Iya. Informal. Wah, ya kakinya. Ketinggian ya, Pak Junet? Ketinggian cuma 25, Mas. Kisaran di 25 ya, sama mungkin. Nah. Untuk harga sampai berapa ini, Pak Junet? 1.500. 1.500 ya, bahan bonsai serut bungkul ya, bungkul besar cowakep. Dua mahkota. Nah, tinggal melanjutkan saja, sudah tahapan cutting, rawatan ya. Lama. Cukup dengan harga 1.500. Bisa nego dikit. Bisa nego dikit. Lanjut. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut, Pak Junet ya? Ya, serut, Mas. Serut di atas batu dengan ketinggian, ya. Pak Junet? Pak, di jengkal. Dari sejengkal, Mas. Kurang lebih sejengkal ya? Ya, mangkring pas di atas ya. Batu. Original, melentu. Ori melentu ya. Yang sini mahkotanya nih, tanpa sudah, kawat. Tanpa kawat ya. Cuma selentingnya aja yang saya buat. Kanan kirinya aja yang dibantu ya. Wiring ya, bantu betul. Kawat. Yang ini untuk mahkotanya sudah tahapan cutting ya. Ya, betul. Bahan bonsai serut ori di atas batu dibuka dengan harga? 400, Mas. 400 ribu rupiah. Murah, ya. Wes, murah meriah, wes. Dan ini ada lagi yang lumayan besar ya. Wih. Ini besar banget, Mas. Dengan ketinggian dari bibir pot sampai berapa, Pak Junet? Sekitar 1, 2, ya 60-an lah, Mas. Kisaran di 60 sentinan ya. Mantep, ini tanpa ada. Tanpa kawat kalau ini, Mas. Ini sudah rawatan lama tanpa kawat ya. Tahapan cutting ya. Tanpa ada bekas kawat ya, semuanya pakai potong. Mantep, dan ini ori di atas batu ya. Ori di atas batu. Pakai pot panjang kisaran di 60 ya. 60 potnya, Mas ya. Oh, ketinggian kurang lebih kisaran 60. Kisaran di 60. Dibuka dengan harga? Buka harga 1.300, Mas. 1.300 ya. Bahan cutting ya. Untuk bahan cutting ya, tinggal anu aja. Cuma mantap. Murah meriah. Nah, dan di sini ada lagi, ini juga bahan bonsai serut lagi. Ya, ini termasuk cok, Mas. Kayak cokannya tegak lurus, ya. Mantep ini. Tahapannya. Ini juga tanpa kawat, Mas ya. Ini semuanya programan dari awal, sedikit demi sedikit ya. Tahapan cutting semua ya. Tahapannya cukup lama ya untuk membentuk seperti ya, Mas, ini. Sekitar 4 tahunan, Mas. 4 tahunan. Ketinggiannya, Pak Junet? Ketinggiannya agak tinggi, Mas, kalau dari bibir pot ini, Mas. Soalnya batunya juga tinggi. Sekitar 70. Kisaran di 70 ya. Mantep ya. Ini bahan bonsai serut. Perantingannya tanpa kawat ya. Perantingan tanpa kawat, tahapan cutting dengan harga? Dengan harga dibuka 1.000, Mas. 1 juta rupiah ya. Iya, 1 juta. Mantap sekali. Dan di sini ada lagi bahan bonsai serut. Iya. Wah, ini. Ini juga cutting semurni, Mas. Ini cutting murni. Cuma gerak dasarnya aja. Awalnya aja ya di wiring ya. Ya untuk mengarahkan aja. Dan ini sudah lanjut langsung cutting ya. Lanjutannya langsung cutting. Semua cutting. Dan karakternya juga tua banget. Sangat tua ya. Oh, mantap. Dengan ketinggian kurang lebih? Kurang lebih ya, sekitar 30-an, Mas. 35-an ya, ya. Mantap sekali. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? Dibuka harga 600, Mas. 600 ribu rupiah. Serut cutting ya. Serut tahapan cutting sudah ya. Cakep ya. Perantingannya bisa dilihat balance semua ya. Enggak asal-asalan ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi ya. Ini ya, juga bagus ini. Perantingnya sangat. Rantingnya sangat matang ini. Batunya lumayan besar, Pak Junet ya. Mas ya. Batunya. Perantingannya mah yang sempurna. Yang sempurna. Untuk ketinggiannya, Pak Junet. Nah. Ketinggiannya 1, 2, 3, 4. Ketinggiannya kisaran di 80 ya.
Untuk perantingannya, Mas. Perantingannya kita sangat sempurna, Mas, ya. Wih, mantap sekali. Perantingannya sangat sempurna. Kalau enggak seimbang, benar-benar seimbang, enggak dipotong ya, Mas. Mulai sudah balance sekali ya. 3/4 semuanya ya. Per 1 cm ini ya. Iya, per 1 cm. Oh, mantap nih. Tahapan cuttingnya rawat. Luar biasa tahap cuttingnya, Mas. Wih, cakep sekali. Dan mantap, ini Mas. Langsung di batu ya. Original, ori Mas. Di atas batu ya. Wih, ketinggian kisaran di 70-an. 80-70. Dan ya. Dibuka dengan harga berapa ini, Pak Junet? 1.500, Mas. 1.500 ya. Baru cutting kayak gini ya. Ya. Berapa sudah tahun? Sudah mau mantap ini ya. Wih, bagus sekali. Cuma dengan harga 1.500. Langsung japri nomornya Pak Junet di bawah video ini. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut lagi. Iya, Mas, ya. Ini juga sudah bagus ya. Mantap bagus, sekali, Mas. Sudah pernah ikut kontes, Pak Junet, ya? Iya, dulu pernah, Mas, prospek, Mas. Masuk di prospek ya, dan ini juga karakternya original di batu, Mas. Tua banget ya, ori di atas batu. Ini perantingannya cakep sekali dan tahapan cutting ya tinggal ya, anu tinggal meneruskan aja ya, untuk tahapannya. Main potong aja, Mas, sudah mulai rapat soalnya. Dengan ketinggian berapa, Pak Junet, kurang lebih? Ketinggian kurang lebih 50-an, Mas. Kisaran di 50-an ya. Iya. Dan dibuka dengan harga? Dibuka harga 1.000, Mas. 1 juta ya, bahan 1 iya, juta sudah kayak gini. Kayak gini. Mantap ini. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Serut, ini Mas. Gayanya asik sekali. Kalau soal perantingan semuanya hari ini yang bagus-bagus ini enggak diragukan, Mas, ya. Ini main tahapan cutting semua. Iya, soalnya pemiliknya juga termasuk tenor terbaik Tuban, Mas. Oh, Bapak Bandri. Ini garapannya, Mas, Bandri ya. Dan betul banget. Langsung nancep ori di atas batu. Makanya seimbang semuanya. Karyanya Pak Bandri juga sudah teruji ya. Karyanya Pak Bandri. Seluruh Indonesia. Mantap sekali. Gaya semi merebah. Wih, cakep sekali. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga berapa ini, Pak Junet? Dibuka harga 1.000, Mas. 1 juta rupiah ya. Bahan ya. Bonsai serut sudah tahapan cutting. Cuttingnya sangat sempurna ya. Sempurna, bisa dilihat di kameranya. Ya. Sudah berani ikut di kontes ya. Berani, Mas, itu, Mas. Positif. Mantap. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir ya. Sisir, Mas. Wih, mantap sekali. Bergaya jembatan. Gayanya unik sekali. Panjang pot berapa itu, Pak Junet? Panjang 50-an ya, kurang lebih ya. Dan gayanya unik sekali. Karakternya juga tua banget ya. Tua banget, Mas, sudah. Nah, ini sudah barang lama juga ya. Mantap sekali. Untuk bahan bonsai sisir kayak gini harga berapa nih, Pak Junet? 400, Mas. Cukup dengan harga 400.000 rupiah ya. Mas, barang besar. Sudah barang besar, ya. Karakternya juga tua banget. Cukup dengan harga 400.000 rupiah. Dan di sini ada lagi bahan bonsai serut ya ini. Serut, Mas. Serut ori di atas batu ini, karakter original. Batunya juga bagus. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 35, dibuka harga berapa ini, Pak Junet? Ini serut bugel, dibuka harga 250.000. Bahan bonsai serut ori di atas batu. Nego sekecek-kecek iso, Mas. Yes, masih nego tipis-tipis ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai saing simbur. Saing simbur, Mas, ya. Ini perakarannya mantap. Saya simbol ya. Super mikro ya, Mas, ya. Super mikro ya. Ya, berbunga pink, ungu ya. Ungu. Oh iya, warna janda, Mas. Bunga ungu ya, warna janda. Wapal deh ini warna janda. Ya, kalau soal janda itu saya paling apal, Mas. Asik sekali untuk liukannya. Ya, gerakannya sangat menawan, Mas, ya. Oh, sudah cukup. Nah, untuk bahan bonsai saing simbur ini dibuka dengan harga cukup 300. 300.000. Ketinggian, Pak Junet? Ketinggian cuma sekitar 30-an. 30-an ya, dengan harga sangat murah. Cukup 300.000 rupiah. Ya. Saing simbur mikro. Dan ini ada lagi bahan bonsai iprik, Pak Junet. Pucuk merah, ya. Mas, Mas. Pucuk merah ya. Ini karakter pohonnya tua banget. Sangat tua, Mas. Sangat tua. Tangan-tanganannya ya. Kanan-kirinya sudah oke. Okay. Tinggal balance. Tinggal wih, motong, Mas. Masuk sekali bulan. Untuk perantingannya sudah terarah ya. Sudah terarah, Mas, ya. Tangan-tangannya sudah ya, mulai sini-sini. Nah, sini, 1, 2, 3 sini, sudah sini, ada. Ini sudah sampai peknya juga siap. Ketinggian, Pak Junet, kurang lebih berapa? Ketinggian kurang lebih 40, Mas. Kisaran di 40 dan dibuka dengan harga? Dibuka harga 500, Mas. 500.000 rupiah. Ya, sudah tahapan bertahap-tahap, Mas. Bahan bonsai hibrid ya. Wih, mantap sekali ini. Cukup dengan harga 500.000 rupiah. Masih bisa nego tipis-tipis.
Dan ini ada lagi bahan bonsai serut, Pak Junet, ya. Small, Mas. Small ya, mantap ini. Rantingnya, Mas, barang segini rantingnya kayak gini, Mas. Tanpa kawat, Mas, yo. Mantap banget tanpa kawat ini, Mas. Wih, asik sekali. Dibuat sangat sempurna, Mas, ini kalau soal perantingan, Mas. Mungil sekali ya. Iya. Enggak usah diragukan, Pak, ya. Kalau soal perantingan sangat sempurna. Perantingannya sempurna ya. Benar-benar balance. Tahapan pokoknya cutting ya. Benar-benar balance. Benar-benar balen ini, Mas. Untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga berapa, Pak Junet? Ini wis murah, Mas. 350. 350. Iya, bareng katingan koyok ngene, Mas. Katingan mateng, Mas, ya. Mas. Mantap. Dan ini ada lagi bahan bonsai sancang nih, Pak Junet, iya, ya. Iya, sancang original, Mas, besar, Mas, original, ya. Original ya. Ada sekaki ya. Sekaki ketinggian, Pak Junet, kurang ketinggian lebih. Ketinggian sejengkal, Mas. Ya. Sejengkal ya, bisa diputar. Demek ini termasuk, Mas. Bisa diputar untuk buah perakarannya, Pak. Akarnya benar-benar menawan, Mas, ya. Kakinya. Ih, cakep sekali. Sangat bagus. Ya. Nah. Sangat bagus, Mas, kakinya. Bagus sekali dan putar. Bahan keliling ya. Keliling, Mas, akar, Mas. Nah, bahan bonsai seperti ini dibuka dengan harga cuma 300, Mas. 300.000 rupiah. Iya, oh, barang mantep. Sekaki sancang, sancang ori ya. Sancang ya, original ori ya. Bergaya twin terang, dua mahkota. Cukup dengan harga 300.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa ini, Ibrik Pak Junet? Pucuk merah, Mas. Ibrik pucuk merah ya, ini juga bagus sekali. Iya, kakinya, Mas, ya, sangat sempurna. Kanan kirinya juga sudah oke. Bisa, bisa ya, saya putar, Mas, putar ya. Putar pelan-pelan. Benar-benar demek ini, Mas. Wah, keliling ya kakinya ya. Kakinya, Mas, sangat sempurna, Mas, ya. Ketinggiannya cuma berapa itu, Pak? Cuma enggak ada sejengkal, Mas. Enggak ada sejengkal, kisaran ya, di 20-an senti ya. Iya, sampai jadi 20 senti, Mas. Soalnya nanti masih motong sini. Masih potong lagi ya, nanti ditahap ya lagi. Sampai cepat kembalikan ke titik depan tadi. Ah, sip. Sangat luar biasa, Mas, ya. Kakinya, Mas, yang mantap, Mas, ini, Mas, ya. Untuk bahan bonsai seperti ini buka harga piro ini, Pak Junet? 250, Mas. Cukup dengan harga 250.000 kayak gini, Mas. Mantap sekali. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa bunut, ini, Pak Junet? Bunut, Pak Junet. Merah, ya, Mas. Wih, tapi bawahnya bonggolnya wih. Ih, kakinya, Mas, mantap ya banget. Berkarakternya juga, Mas, karakter tuannya, Mas. Tua banget ya. Termasuk formal melayu. Wih, asik ya. Kayaknya miring gitu. Kakinya, tangan-tangannya juga sudah bagus sekali ya. Tinggal meneruskan saja ya untuk perantingannya. Untuk ya perantingan. Mantap sekali. Sudah cukup-cukup, Pak. Nah, mantap. Sudah tampak jelas sekali. Bonggolnya juga bagus banget. Untuk bahan bonsai bunut ini harga berapa, Pak Junet? 350, Mas. 350 ya. Bunut kayak gini, Mas, Pak. Oh. Besar habis paha ya bahannya. Cuma dengan harga sepaha ya. 350 ya. 350 ya, sepaha. Mantap sekali. Mantap. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Serut OTR. On the rock ori, Pak Junet ya. Ori, Mas, dijamin ori 100%. Ori batu dan tahapannya sudah matang sekali. Tahapannya cutting, Mas, ya. Cutting ya tahapannya. Tanpa kawat ya. Mantap, karakternya tua banget untuk karakternya pohonnya. Sangat tua. Wih, bagus sekali. Dengan ketinggian kurang lebih kisaran 25-an ya. 25, Mas. Mantap sekali. Ya. Untuk bahan bonsai serut ini harganya piro, Pak Junet? Ini 300, Mas. 300.000 rupiah ya, bahan bonsai serut ya. Gini, Mas. Tahapan cutting ini ya. Ini kalau kawat sudah jadi, Mas. Sudah, kawatan sudah jadi ya. Karakternya tua banget. Dan ini ada lagi bahan bonsai santigi, Pak Junet ya. Santigi, Mas. Kakinya, Mas. Mantap sekali. Espos akar. Ini unik, ini santigi gaya formal ya. Formal. Mantap. Kecil mungil. Nah, kaki-kakinya mantap. Kakinya mantap, Mas, ya. Dengan ketinggian, ya, Pak Junet, kisaran di 25? Enggak ada, Mas. Enggak ada ya. 20-an. Kan enggak mungkin lah sama. Nah, enggak dipakai itu nanti motong. Nah. Harga berapa, Pak Junet, ini, Pak Junet? Santiginya, Pak Junet. 300, Mas. 300.000 rupiah ya, bahan bonsai santigi ya. Tangan-tangan sudah balen, Mas, ya. Dari sini sudah programannya ya, sampai mahkotanya sini dan perantingan. Cukup dengan harga 300.000. Dan ini ada lagi ini bahan beringin, Mas. Beringin ini. Beringin, Mas. Wih, wape ini. Beringin. Ketinggian, Pak Junet? Ketinggian 30-an, Mas, ya. Kisaran di 30 cm. Ya, mantap, Mas, ya. Wih, bagus sekali. Untuk bahan bonsai beringin ini dibuka dengan harga
200 mas. 200.000 rupiah. Sudah perantingan ya. Sudah perantingan ya. Ya. Cukup dengan harga 200.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut Pak Junet ya. Serut mas. Bergaya tegak lurus. Tegak wah, lurus. Asik tapi. Pancing. Pancingan kuncinan ini. Oh, wari gayanya wah asik gayanya. Keringannya juga bagus mas. Keringannya nih. Bagus, bonggol besar ya. Iya, bonggol besar. Mantap sekali. Ketinggian Pak Junet kurang lebih Pak Junet. Ketinggian sejengkal. Sejengkal lebih, ya, sudah. Lebih ya. Lebih sedikit. Ya betul. Mantap sekali. Dan untuk bahan bonsai serut ini dibuka dengan harga? 200 mas. 200.000 ya. Wih, ya. Mantap ini. Bahan bonsai serut cukup dengan harga 200.000 rupiah. Dan ini ada lagi bahan bonsai sayang simbur Pak Junet ya. Iya, ini termasuk besar mas ya. Masuk besar ya ini. Ya, besar gitu. Tahapan ya, dulu pernah ya. Dipres ya segitu ya. Pernah dipres juga. Main ceper ya, main ya. Pendek-pendek. Cakep sekali. Ini pas ya, masih bisa demek mas ya. Masih bisa demek, sudah tahapannya cakep sekali. Bonggolnya besar. Sambil diputar Pak Junet, coba Pak Junet. Kita lihat sekelilingnya untuk bahan bonsai itu bag-nya belakang apa sudah ada ya. Sudah lengkap mas. Lengkap ya. Mantap sekali. Untuk bahan bonsai sayang simbur ini harga berapa Junet? Ini wes tolong atau saya kata mas. Cukup dengan harga 350 ya. Sayang simbur ini. Mantap, pohonnya besar ya. Vietnam ya, super mikro ya. Super mikro, mantap. Dan ini ada lagi bahan bonsai sayang simbur lagi Pak Junet ya. Simbur lagi mas. Wih, mantap ini. Ketinggian berapa ini Pak Junet? Ketinggian sekitar 25. Sekitar 25 ya. Ya, bergaya dua mahkota. Bergaya dua mahkota ya, tuin terang ya, gayanya asik sekali. Diputar mas. Diputar sudah wiring full ya, sudah kawatan penuh. Ya. Mantap sekali. Untuk bahan bonsai sayang simbur ini harga berapa nih Pak Junet? Dibuka harga wes 250 mas. 250 mantap 250 sekali mas. Murah meriah ya. Murah meriah, sayang simbur super mikro sak main gede nih 250 tes. Dan ini ada lagi bahan bonsai loa ya Pak Junet ya. Gak ada loa rame mas. Woi, bonggol besar. Bonggol. Bonggol besar banget ya, ada sepahaya nih bonggolnya. Ya, tingginya cuma sejengkal. Sejengkal ya. Bisa dilihat. Bonggol mantap ada sekali. Sepaha. Dan untuk tangan-tangannya sudah untuk komplit, ranting pertama mas. Sudah ada ya, lengkap ya. 1, 2, 3. Nah, back di sini mas. Back nanti belakang ya. Ya. Wih, mantap sekali. Mahkota sudah pas di tengah ya. Sewemok nih, bonggol besar. Ya. Mantap sekali. Harga piro ini Pak Junet? Tes murah wae mas, iki mas. Piro mas? Dibuka 350 ya mas. 350. Sudah tangan-tanganan. Bonsai loa. Bah, kaki bagus ya. Kaki bagus. Dan ini ada lagi bahan bonsai lantana ya Pak Junet. Ya, lantana mas. Wah, ini dia nancep di batu ori ya. Original ini, mas, melon sampai melentu koyong ini mas, bundar melentu. Tahapan cutting juga tahapan ya. Tahapan cutting mas ya. Ketinggian Pak Junet kurang lebih? Ketinggian kurang lebih 30 cm. 30 cm dan dibuka ya. Dengan harga? Dibuka harga 200 mas. 200.000 untuk bahan ya. Bonsai lantana, ori di atas batu ori ya. Ori di atas batu. Dan ini ada lagi bahan bonsai apa nih Pak Junet? Serbin. Seribu bintang ya ini. Espos akar. Akar ya mantap. Ini mantap. Tua banget ya. Tua, sangat tua mas. Ada-ada. Serbin kayak gitu ya sampean. 7 karakter. Tahunan lebih. Ketinggian kurang lebih Pak Junet? Ketinggian kurang lebih ya sekitar 35 lah. Dan dibuka dengan harga? Dibuka harga murah mas. 250 mas. Cukup 250 ribu ya. Barangnya mas koyongin sama gini. Akarnya sampai tangan dua enggak nyukup pas ekspos akarnya kayaknya ya. Nanti bisa dibersihkan bisa itu. Ketika dibersihkan kayak nah. Monster mana mas sih. Mantap, cukup dengan harga 300 mas. 300.000, 1.000 bintang. Iya, masih. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut. Ini tanpa kawat mas ini mas. Tanpa kawat mungil sekali. Sudah berani kontes ya kalau yang ini walaupun kecil. Memang paling susah malah yang kecil ini mas. Sangat ruwet soalnya. Pembuatannya ya. Pembuatannya. Apalagi kalau main cutting sangat lama banget. Ketinggiannya Pak Junet? Ketinggian cuma paling sekitar 10 cm mas. 10 cm dan dibuka dengan ya, harga? Ranting bisa dideketin ranting ya. Ranting sudah kelihatan. Tanpa nah. Kawat, rapat. Harga berapa Pak Junet? Harga 400 mas. 400.000 rupiah. Dan bonsai serut mungil. Mungil, sudah siap kontes. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Melentu mas. Bondol. Bondol original di batu. Ori di atas batu. Melentu nih mas, kayak jun mas. Wakep sekali.
Untuk bahan bonsai serut ini dibuka harga berapa ini Pak Junet? 300.000 Mas. 300.000. Mencari bahan unik kayak gini di mana lagi Mas? Sangat unik pohonnya Mas. Mantap, mantap. Dan ini ada lagi bahan bonsai mustam ya. Mustam Mas. Untuk berkarakter tua. Mantap ya. Di atas batu ya. Original ya. Melober. Ketinggian paling cuma 10 cm. 10 cm ya. Mas ya, ketinggiannya. Harga berapa Pak Junet? 100 Mas. 100.000 rupiah. Bahan bonsai mustam ya, mantap ini. Sangat unik ya. Dan ini ada lagi saing simbur ini ya. Saing simbur Mas berbunga. Wih, ungu ya. Saing simbur berbunga ungu ya. Mantap sekali. Warna janda. Karakternya juga unik sekali gayanya. Asik. Gaya kereta kencana. Kereta kencana ya. Kereta senja Mas, bukan kereta kencana. Mantap sesana. Sekali untuk bahan bonsai saing simbur ini harga piro Pak Junet? Murah Mas. Wes 300.000 Mas. Dengan harga cukup 300.000. Sangat cantik ya saing simbur. Saing simbur 300.000 sudah wiringan kayak gini. Woi, tinggal pajang. Tinggal pajang ganti pot ya. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut Pak Junet ya. Ya, serut original di batu. Ori OTR. Di atas batu ya. Dijamin ori. Mantap sekali. Karakternya pohonnya juga tua banget. Ya, kayaknya asik dua mahkota. Dua linterang. Mahkota. Ketinggian Pak Junet? Ketinggian sekitar 25 Mas. Kisaran di 25-30 cm ya. 30 cm ya, original ini ya. Original. Ini juga ada situnya Mas. Dari dalam batu ya. Situnya Mas. Nah, ada yang kecilan di sini buat bag. Mantap nah. Sekali. Harga berapa ini Pak Junet serutnya? 350 Mas. Cukup dengan harga 350.000 bahan bonsai serut. Lawas. Tinggal terus. Perawatan lama. Dan ini ada lagi bahan bonsai sakura mikro ya. Sakura mikro ya. Diprogram di atas batu. Ketinggian ya. Batu Pak Junet? Ketinggian batu tinggi Mas, 50 cm ada Mas ya. Kisaran di 50 cm. Ya. Kayak pohon di atas tebing. Karakter batunya. Ngetrapnya Mas ya. Cukup sekali. Nah, ini ditanami pohon sakura ya, sudah rawatan lama ini sudah ya. Keluar masuk batu untuk pohonnya. Cakep sekali. Sangat cakep Mas. Iya. Ngetrapnya Mas enak banget. Ngetrapannya enak banget. Pohon di atas tebing. Untuk bahan bonsai sakura di atas batu gini sampai harga berapa Pak Junet ini Pak Junet? Itu dibuka 500 Mas. 500.000 rupiah bahan bonsai sakura ya. Mantap batu sekali. Batu sangat tinggi ya. Batu ketinggian kisaran di 50 cm. Ya, besar di sini Mas ya. Nah. Putar-putarin Mas ya biar kelihatan. Nah, ini karakter batunya luar biasa. Nah, wah, dari sini juga mantap malah Mas ya. Jos. Nah. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir ya. Sisir Mas. Wih, mantap sekali gayanya. Unik. Gayanya. Keringannya Pak Junet coba diputar sedikit Pak Junet. Wah, gak diputar di mana-mana enak kok Mas. Gerakannya bagus wah. Sekali. Di mana-mana enak Mas. Bonggolnya soalnya besar nah. Mas. Ketinggian Pak Junet? Ketinggian sejengkal Mas. Sejengkal. Besar juga ya. Dibuka dengan harga? 200 Mas. 200.000. Ini bukan barang baru ya, ini baru dipotong ya. Ah, tahapannya baru saja dipres ya. Akar juga full ya, bisa dilihat akarnya penuh. Cukup dengan harga 200.000 rupiah. Bisa nego. Dan ini ada lagi bahan bonsai sisir lagi. Sisir. Oh, ini original Mas itu Mas. Ori di atas batu ya. Mantap ini pohonnya, kelihatan sekali karakternya. Ketinggian kurang lebih kisaran di ya, 30 cm. Enggak ada, Mas. Ya. Ya, 20 Mas ya. Nah, ini dan dibuka dengan harga? Buka harga sisir OTR ini 200 Mas. 200.000 rupiah. Pohon tua ya, berkarakter sangat tua. Karakternya tua ya, bahan bonsai sisir. Dan ini ada lagi bahan bonsai sancang original, sancang Mas. Ori ya. Ori di atas batu, Mas. Mantap sekali. Ori di atas batu. Ori sancang Mas. Ori sancang ya tanpa sambungan ya, bukan dari waung dan perakarannya juga bagus. Iya, naik ground Mas. Ketinggian kurang lebih Pak Junet? Ketinggian kurang lebih ya sejengkal. Sejengkal ya. Ya. Kisaran di 22-25. Tangan-tangannya sudah lengkap ya. Sudah lengkap dan dibuka dengan harga 150 Mas. 150.000 bahan sancang sampai gede ini loh Mas, tangannya lo lengkap imbang kabeh kurang 150. Lebak. Dan ini ada lagi bahan bonsai lantana. Lantana ya. Mas. Wah, ini ori di atas batu original ya. Original di atas batu. Oh, dan bunganya Mas sangat cantik bunganya. Mas. Ungu Mas.
Ada putihnya tapi mas. Ini juga bekas bunga-bunganya ya, banyak sekali bunganya. Pan bonsai lantana ini. Lantana pelantu di atas batu ya. Ori di atas batu. Bisa mantap sekali. Mas. Untuk bahan bonsai lantana ini dibuka dengan harga berapa Pak Junet? Wes murah wae mas. 150 bahan bonsai lantana net 150. Ya, dinet naik. Dan ini ada lagi bahan bonsai. Gak ada lo, gak rame mas. Loa ya, kakinya mantap. Kakinya mantap mas, ini juga kaki mas ya, tapi masih belum disikat. Woi, bagus sekali. Dengan ketinggian kurang lebih? Kurang lebih cuma 30 mas. 30 ya. Barang besar sepaha lebih ya. Bongkol besar. Tangan ya. Dua gak nyukupin ya. Dibuka harga berapa ini Pak Junet? Buka harga 600 mas. 600 ribu. Tangan-tangan rupiah. Sudah ada semua. Sudah komplit ya. Ya. Cukup dengan harga 600.000 dan di sini ada lagi bahan bonsai loa. Oh, bugel. Ini bugel sekali. Cuma sejengkal mas barang sebesar ini. Sejengkal ya? Ya, sejengkal barang sebesar ini. Mantap kakinya sekali. Bagus ya. Nah, kakinya. Dengan ketinggian kurang lebih Pak Junet? Sejengkal mas. Sejengkal ya. Dan dibuka dengan harga? Wes murah wae mas. Piro iki? Piro mas iki mas? 350. 350. Dan ini ada lagi bahan bonsai saing simbur ya, super mikro. Ini kayaknya ceper tahapan ya. Besar ya nih. Bonggolnya tahapan. Ya, kaki keliling. Kondisi sangat subur dan dibuka dengan harga berapa ini? 300. 300.000 dan di bawahnya sini ada lagi. Loa. Bahan bonsai loa. Kaki ya. Bagus. Kakinya bagus sekali. Tangan sudah lengkap ya. Sudah nah. Lengkap. Komplit. Komplit. Harga? 150. 150. Wes kampung murah-murahan. Ada lagi bahan bonsai ipre. Ipre OTR original ya. Oh, di on drop. Enak banget gayanya. Ketinggian kurang lebih sejengkal. Harga 100. 100. Sancang bugel. Sancang bugel. Besar barangnya ya. Enggak nah, nyukupin digenggam. Nah, tangan-tangan dalam komplit. 150. Itu bahan-bahan bonsai di tempat Pak Junet ya. Tadi semoga terjual laris manis. Terima kasih kepada pemirsa Jalur Bonsai yang setia mengikuti kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.